Oke, nah, kembali lagi ke channel Newbie Rubber. Kali ini ya langsung disambut dengan limited edition special package. Ya, ini event untuk hari ini, update hari ini. Ini ya belinya 64.000 bagi yang mau monggo. Nah, ini oke. Event kali ini ada dua update awakening hero. Nah, untuk previewnya saya akan bikinkan video tersendiri saja. Jadi di video ini hanya informasi update-nya saja. Nah, yaitu oke. Saya kasih tahu saja, yaitu di mana? Update awakening pertama adalah Velika. Light of the moon, guide us to the truth. Oke, kemudian yang kedua ada di revolusioner, yaitu Rian. My sword will pierce the heavens. Oke, ini akan saya buatkan video tersendiri. Oke, untuk update update yang pertama ada step up summon. Nah, lagi-lagi step up summon, yaitu step up summonnya adalah Rian kalau tidak salah ya. Ini, nah, ini untuk penghitungan hadiahnya sama seperti Roro dan sebelumnya. Apa ya, sebelumnya apa sih, Miho ya kalau nggak salah, itu yaitu jumlah satu kali semua 170, 2 200, 3 230, summon ke 4 sampai ke 7 250. Kemudian hadiahnya 4 kali dapat, nah ini aja lihat, nah ini 4 kali dapat bintang 4 fair element, 5 kali dapat bintang 6 forward selector, dan yang 7 dapat Rian, the second captain Rian. Nah, ini untuk update pertama, yaitu step up summon. Nah, kemudian ada juga kostum baru. Nah, kostum baru pertama adalah awakening dari Velika. Shall we play a game? Nah, ini adalah awakening kostumnya, Witch of the Abyss. Harganya 250, 10 tepas seperti biasanya. Kemudian yang kedua ada dari Kirill. Kostum Kirill. It's nothing. Kayaknya bukan kostum awakening ya. Iya, bukan kostum awakening. Kemudian untuk Rian. My sword will pierce the heavens. Oke, ini juga bukan kostum awakening. Harganya sama tapi bukan kostum awakening ya. Oke. Itu untuk update 3 kostum baru. Dan kostum itu sampai tanggal 17 Agustus. Wah, pas hari kemerdekaan ya. Lalu ada event double awakening shot. Oke. Itu ada di sini. Nah, dua kali. Ini untuk hard dapat 10. Maaf, bukan 10, tapi 2 kali dari 10, yaitu 20 untuk hard. Untuk hell 2 kali dari 15, yaitu 30. Untuk normal ya, 2 kalinya jadi 14. Nah, ini. Kemudian ada juga event special dungeon untuk Rian. Nah, ini special dungeonnya untuk Rian. Hadiahnya 5-6-7 night item dan Rian Crash Demonic Sword. Ini untuk entry-nya 3 kali ya sehari. Ya, 3 kali sehari ada. Kemudian periodenya 3 sampai 10 Agustus. Dan ini untuk Rian Crazer Demonic Sword-nya atau Rian item-nya cuma bisa didapatkan 1 kali per account. Untuk ini ya. Untuk ini kalau salah akan selalu dapat sih seharusnya. Ya, ini hanya 1 kali per account, berlaku juga untuk yang normal ya. Sama 1 kali per account juga. Kemudian ada event time chest. Nah, ini ya. Ada main loncat-loncat nih ya. Nah, ini. Hadiah pertama adalah 4 bintang 4 hero selector. Nah, ini. Ini sampai tanggal 31 Agustus yaitu akhir bulan. Untuk lengkap hadiahnya saya tampilkan screenshotnya seperti ini. Ada hero selector, 7 item selector, key, ada gold 50.000 dan key, dan yang hari terakhir bintang 4 special hero tiket, nggak tahu ini apa ini, yang pasti ini dapatnya random, selalu random.
Kemudian ada perubahan baru pada icon quest. Ini nggak tahu nih yang mana. Ini yang saya dapat ini arena di PVP. Ada quest baru ya. Nah, saya tampilkan questnya seperti ini. Yaitu quest 1 bintang 1 title, selesaikan 15 quest icon. Buffnya seperti itu, basic attack 12, magic 12, crit 2, crit damage 2. Quest bintang 2 title, selesaikan 30 quest. Naik jadi 30-30. Ganti HP 300 plus CD, crit damage 3%. Kemudian quest bintang 3 title, selesaikan 45 quest. Oke, hampir sama yang di atas, cuma diganti persenan. Crit damage-nya naik jadi 5%. Physical dan magicnya jadi 60, HP plus 3%. Ini untuk quest baru ya. Ya ini yang bawah ini. Nah ini. Saya pernah lima lagi. Nah ini. Kemudian ada perubahan. Nah ini perubahannya agak banyak. Jadi saya tampilkan aja. Ini perubahannya. Oh ini banyak nih ya. Oke, untuk kalau tidak salah 7K expert. Nah ini. Ini kelihatan di sini. Ini 60. Ya, padahal ini 100. Ya, 100. Ini saya tampilkan semua aja deh. Biar enggak bingung memang. Karena ada banyak perubahan. Oke. Lalu ada lagi special element package nih, udah kelihatan nih. Dari sini. Nah, ini. Ya, enggak bisa diklik ternyata, oke. Ya seperti itu pokoknya, special element package buff durasinya 7 hari seperti biasa sampai tanggal 10. Kemudian ada guild power banned hero. Setelah kemarin hampir hero saya semua ke banned, sekarang guild power banned ini adalah ada Ruri, Karin, Serah, oke, dan Ballista. Oke, itu 4 hero yang terbanned. Lalu hero rekomendasi rate-nya ada Black BR, Black Rose, ada Serah dan Pascal. Kemudian untuk event-event yang kemarin yang selesai yaitu penjualan My Lucky Chest-nya selesai. Limit, oh ya ini ada limit Tower of Abyss Tower-nya jadi 30 mulai season 11 ya. Kemudian katanya ada bug pada skill Awakening Delon. Bug pada Awakening Delon kebanyakan 5 kali. Oh, sudah di-fix. Oke, sudah di-fix. Kemudian ikonnya diperkecil. Oke, saya nggak paham pokoknya diperkecil. Oke, itu untuk update-nya. Oke, untuk event-nya ada Fuse dan apa ini? Awakening Hero ya, yaitu Rian dan Velika. Untuk hadiah dari Rian, berhasil Awakening Rian dapat bintang 6 Hero Selector. Nah, untuk berhasil Awakening Velika dapat bintang 6 hero tiket. Dan ada event Fuse 5 kali Fuse dapat bintang 5 hero bintang 5 elemen tiket selector sampai 17 Agustus. Kemudian ada event Alice Give Hero. Hadiah akumulasinya seperti ini, saya tampilkan screenshot-nya. Ya, ada hero selector, race ticket, Vina, kemudian ada Vina plus bintang 5 hero selector dan lain-lain. Kemudian ada fan rate boostnya seperti biasa 24 jam seperti ini. Nah ini Rian untuk hero nya ya. Untuk pet nya adalah Richel. Ini sampai 10 Agustus sebelum maintenance ya. Oke, sepertinya hanya ini saja untuk info update. Kemudian ya ini ada weekly event ya. Ini ada tanggalnya ini. Event periodnya 20 bulan 7 sampai tanggal 10 bulan 8 nih. Yang belum Awakening Nox, kemudian apa nih? Awakening Rook. Ini untuk Awakening Riannya, ini untuk Awakening Velika, kemudian ini tentang apa nih, Fuse 5 kali dan ini yang kemarin saya ikut yaitu Cancelor, jadi saya dapat. Oke, untuk kuis bentar. Umat Gold bintang 6 berserah, jawabannya 3.
Cerang. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton untuk informasi update. Nah, untuk preview hero saya akan bikin buat skin ya. Buatkan video tersendiri jadi biar lebih enak dan tidak memakan banyak waktu. Jaga kesehatan ya, karena nggak tahu ini di daerah saya kebetulan lagi angin panas dingin hujan campur jadi satu, cuacanya nggak karu-karuan. Jadi yang kalian semua ada di daerah berbeda-beda, jaga kesehatan aja. Thanks for watching, like bila suka, dislike bila suka juga, please subscribe. New Wira berundur diri, nantikan preview hero. Dadah. Da 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 da.